Selamat pagi teman-teman. Kita hari ini kedatangan Xenia warna putih, keluarnya seperti bisa dilihat ya, bodinya kusam, banyak jamur di body. Ini untuk proses, baru proses step awal ya, step awal. Untuk Mas Ripai gimana keluhannya? Untuk keluhannya sih bekas atasnya bekas variasi full box apa itu. Oh, jadi ada bekas stiker-stiker yang menempel ya, Mas? Stiker menempel. Agak sulit sih, agak lama. Jadi, teman-teman ini bagian atas ternyata keluhannya ada bekas roof box. Jadi sebelumnya dipasang roof box karena memiliki apa? Memasangnya dengan 3M. Makanya kita akan bersihkan. Selain itu bodi-bodinya juga bisa dilihat ya teman-teman ya. Ini bekas, ini yang putih, ini yang masih belum kita poles. Keadaannya bisa dilihat ya. Untuk depan juga bisa dilihat seperti ini, kusam dan banyak jamur ya teman-teman. Oke, kita lihat ke belakang teman-teman. Oke teman-teman, ini untuk bagian belakang ya. Bisa dilihat. Ini ada request tadi dari customer untuk menghilangkan stikernya. Stiker kita bersihkan di bagian kaca. Terus ini sudah pengerjaan untuk step 1 bagian belakang kanan ya. Gimana Mas Sulaiman kendalanya, Mas? Ya, untuk body banyak jamurnya ya. Tidak cuma menguning tapi hampir hitam. Saking tebelnya jamur. Berarti saking terlalu tebalnya jamur, dia kusam ya, jadi putihnya menjadi kusam. Oke teman-teman, kita lihat proses selanjutnya dan kita tunggu hasilnya. Kalau ingin mobilmu bling-bling, jangan lupa di auto bling. Sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita salon mobil lainnya.
Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share, serta nyalakan notifikasi channel Auto Blinz agar tidak ketinggalan cerita salon mobil terbaru. Sampai jumpa Om di cerita salon mobil Auto Blinz lainnya.